Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahil ladzi hadana li wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan katim ma'tarifin bi yaqin أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد kang hormati para alim, para kiai, para sesepung, bini tokoh masyarakat. Kang hormati bapak-bapak, ibu-ibu sedaya kang sami hadir teng mriki panggenan ngadiri undanganipun tuan rumah. Kang alhamdulillah dalu sapuniki maksa kula kongkon tekak wilayah mene. Alhamdulillah Lila, saking kesabarane Bapak Kaji Omo ngenteni gula, sing awan tas duhur balik-balik magrib kan wa ngenteni apa ngenteni wong munduraken diri ku Iya dadi anak kabar wong mundur ning bengi Jumat Bapak Kaji Omo bali-balik Akhire alhamdu lillah ternyata dongane Bapak Kaji Omo ku bleh suning kita Maksud yang ya ngarepaken wong andek kita mundur sun. Tapi alhamdulillah munduran mau dadeka ken gulak lan panjenengan sami bisa ketemu dalam acara haul tiang sepue ya Kang Sampul ninggal dunia Bapak Carsam bin Bar suma Ibu Hajah Darman binti Kadul moga-moga para almarhum Kang ninggal dunia mau keparingan barokah eh, kelawan rahmat serta pangapurane Allah Subhanahu wa ta'ala wajib gula lan panjenengan sami kang maksi gesang teng alam dunya inggih puni kondonga kaken wong kang wis ninggal dunia ngkau nene jekang tekang kana beli jekin ki donga ki kin kan yang jaman kan ake pertanyaan mokonon kenapa karena anak golongan sing beli gelem donga kaken wong kang ninggal dunia Kang kana beli je kang. yakin dongane gula lan panjenengan sami Fatihah mau sing diwaca nyampe tekang para ahli ahli kubur jare sapa je yang jelas kabe ayate ana hadise ana idza matabnu adam in qata'a amaluhu illa min salah anak butune adam iku ninggal dunia maka KB amale bakal pegot ilamin min salasin kecuali telung berkara apa teluk berkara mau siji sodako tin jariatin sedekah jaria kaping pindo apa maning jekang awal min tapau bihi atawa ilmu kang manfaat kaping telune wawalatin solehin ya doang lahu anak kang soleh kang gelem doang Wong tuane tapi kita sing tekan kene kabeke jekang dudu anak ke dudu butuh putune ya bisa ne tekang kene kan diundang ning tuan rumah terus tuan rumah yang ngajak ngongkon baca fatih Fateha berarti siapa sih ngongkon anak putune bapak kaji car sam alhamdulillah berarti hakikat sing waca mau siapa ya anak putune direwangi ningkulak lan panjenengan sami alhamdulillah lila maka ya ia tekan kena ayat ayat eh ah, akening Allah neng ayat Al quran Al quran Nalikane. ya gulalan lan panjang dengan sami kongkon doa Allah magfir lana wali ikhwani sabaku nabil bil iman ya Allah pangapura kita lan pangapuraan aladina Al sabaku nabil iman wong wong sing wis langka mati nggawa iman kelawan Islam. Jadi doa, doa tokang genah, amin ya Rabbal alamin. Mung kadang-kadang sing dadi permasalahanku tata carane beda beda ana sing acara tahlilan ya nah nama sing manakiban ah maning sing langsung ente salat langsung donga maring Gusti Allah kanggo wong kang ninggal dunia kenapa kita anane mitung dina matang Dina Santos Dina terus mendak 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 sampai tekan sebo sebutina kun kucaran eh wong tua gula lan panjang dengan Sami ngumpulakan anak putu supaya kelingan karo wong kang meninggal dunya maka digawe acara pitung bengi patang polo bengi satus dina sampai tekan kau ninggale bulan mulut dia kan tanggal pitu ya kok tahun maningnya tanggal pitu bulan mulut maning tanggal pitu bulan mulut maning supaya apa kanggo pekeling ning anak butuh aja sampai nganggo dina kuen ning rame ramehe he sampeyan kang dadi anak butuh kenapa karena kuen ko jari wong tua pengen kuen ku dina apa se sampeyan apa aja ya kan, bukti nih bukti bapak nira mati <guluh> berarti kawan dina makan ya. makan eh blowing hajatan gue sunatan ning dina makan eh dieling eling selamatan waning selamatan waning sampai telung telung tahun supaya apa supaya kelingan Nya. ya dati, ya tadi kan, ya kang ya tadi kewajiban kulaklan panjang dengan sami anak butuh ngeling ngeling wafat wafate bong wong tua supaya apa supaya gula lan panjang dengan samiki jadi anak-anak kang so, soleh kenapa karena anak kang soleh puni puniko anak kang gelem dongak wong wong tua nih mempermasalahnya zaman sekinku pengen itu tukaran baik anak wong tahlilan ya dialog aloki bid'ah jekunku waktu zaman kanjeng nabi neka langka lo kenapa karena itu tata cara ya kaifiyah Baka kaif ya mangga sakarsane, sanane sampeyan lakum amalkom walana amaluna kanggo sampeyan cek amale sampeyan kanggo kita amale kita maksud ya sampeyan sing beli cocok ya ajakkakke ngomoong sampeyan sing jalanakan ya ajak aean omong wis menengah ya In kita di nerwet kenapa? karena kita kang jalan maksa wong sejen kongkon nurut ning kita kan sing benjal orang jalan maksa sampean kongkon aja melo mengkononan iya ora Ya, iya padahal ya padahal alamun ngemet sing awal awalnya ya mangsa ngara geger mangsa ngara ribut dadi ribut ya ternyata pada goblok sing jalan akan ya ora weru sing blawe yaura ora ngora beru ngomongnya dong aku beli ngara takang kena ilok nyusu limana ta iya nah makan nih ya makanya kita dong mah tinggal karin dong ha dong ha ka, ke, kelapa ma, ma. karena kirim dong aning wong kang ninggal dunia itu sudah menjadi kesepakatan ulama seluruh dunia itu boleh adapun tata caranya engkau ini beda beda-beda macem-macem meko apa mau diwara ana sing haul ana sing tahlilan ana sing penga, pengajian tujuannya apa tetap dong aka kentiang sepuh lan panjenengan sami kang sampun tinggal dunia ya ya lah mau sing mah, wak, beli bakal ribut kayak model wong kunut be sing ya sing awit bengen wa ning subuh ana sing kunut ana sing beli bakal sing kunut ngemelu ning imam Syafi'i sing ora kunut melu ning Abu Hanifa akhire akhire hebat sing beli kunut oh berarti melu ning gurue Kang arane Abu Hanifah ulama besar hebat beli hebat sampeyan sing kunut berarti meluan ning Imam Syafi'i wong hebat wong cerdas wong pinter hebat beli hebat dadine beli hebat lo perang sana kelompok kelompokan akhirnya akhirnya kunut diseret ke dalam politik identitas sing ora kunut Muhammadiyah, sing kunut NU. Akhire sing geger NU karo Muhammad dia pada alamun ngemete sing dur ya ora pati ruwet dua termasuk termasuk dalam acara haul dalam acara men mendak perang sana mendak kuning dermayu baik wisi ngawit bengen anak ya perang sana dong akan uang matiku golongane uang muntur baik ora Iya perang wong kene paya nama bulu dina. Ya tapi itu kan budaya Hindu. Orang Hindu itu ada tulung dina, ada mitung dina. Ya wis bagat mitung limitung dina tak wolung dina lah, butak temel. Iya kenapa yakun? Ku arah netata cara yang wongkuk duwe tata cara KB. Iya kan nguruki bocah bagai ya beda beda. Ah bocah badak jarang ngurukane makanen. Ah bocah nurut jarang ngurukane makanen. Masing-masing punya punya cara dan kita tidak bisa menyalahkan cara itu kenapa ya. karena masing-masing wong duweni karakter beda beda-beda nguruki wong tua ya beli kayang nguruki bocah nah pengen mengajini alif ba ta sa jim ha ho waya muni sod beli bisa wong tua muni so sod so beli bisa kan Ya, iya maka kudu dua cara ya wis kenen apa kita arepan ngomong dikasih nutugakan apa aja kang kita ne arepan ngeng sod bisa kan iya <laughs> iya ya, maksudnya kuen ku cara ngomong sod beli bisa ya wis wak tutugakan kita ne pengen ngeng sod bisa dadi nek iya ya masalahnya kan cara uang kan jadi nirwet gue beli nih cara ya, rumah tangga hancur lebur gegeran der. kenapa karena beli buru cara nih ngadepi wong lanang model lemak sing wadone iya kan wong lanang ngadepi wong wadon kudo paham um. yang kenapa yang karena watak kiki sejen sejen watak lanang karo watak wadon pada eh gusti allah gawe aku sejen wah bakal wong lanang watak kayak si jiblik yang ngomong loro kul cuek asli bapak ke wong lanang wis ora sapa ora sapa buat wong lanang suruh titen anak wong lanang balik teka manjing nang omah jare rai mokonon mokonon baik iya sewot ora ora sewot ora bakun ku memang wat ini sampai yang menit ini bagi kita dodok mancing mene dodok ya Rai kan biasa be meneng ya Ya, ya kenapa? Karena memang Wong Lanang watake iku tidak bisa merubah raut muka dengan cepat. Beda karo Wong Wadon. Bahkan Wong Wadon dalam satu menit iku rai ini bisa berubah ping sepuluh. Eh, yosok bae titen anak ke sampian Iya ya mau be mau ka. Ana wong teka ai jep teka mene 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 mene. Iki jabure wis beda pirang balen gunku. Iya kan? Apa maning tekan yang gawa bocah? <Susur> lah siapa cek sing jelik? Anak ai wis duwe anak sirako, ibu wis <Susur> gede ya. Sejen maning ra iki. Benar? <Susur> <Susur> ya iya iya tadi iya tadi yang di, di situ kadang-kadang sing lanang beli paham ning wateke wong wadon, wong wadon beli paham wateke wong lanang begitu wong lanang teka meneng be prangsane sewot akhirnya kan ngerecok oh, sih bang tekan rumah rayora rubah rubacan hari saya buat yang anak anak duga yang kayaknya suwe suwe nembong lanang lir yang apa apaan anda kata kata tumbangik ya karena ya itulah laki laki sejati cool banget maka berbahagialah sampean ketika punya suami sing modele mekenen berarti kamu punya suami lanang bener bang. Ya iya, ya apa pengen sampean dua laki sing gampang rubah rait mukane. Begitu teka assalamualaikum, halo cantik, lagi apa sak wah ya wa mah. <laughs> ya iya iya bakal wong lanang ya gitu. begitu teka ya pasti menang wah Iya, esok baik di orang ya orang bu, kaya sampian sing dadi wong wadone aja kakin takon wis jurna baik wong lanang kaya konon ku kun menawani bedang apa kang pengen hebat jari dek, kemang lirika iya nah, nang makanan ku sewa terapi neko si ditawani apa pejore ya rembu bapak nira kuari mana-mana jadi aja tekan umah nafsu ku. akhirnya sampean nukari wong lanang ya tambu salah apa dosa apa yang teka teka dumbang iki ya kenapa karena kita ne durung paham ning watake wong wong lanang jadi saling memahami karena di gawanannya ki beda ya mata lanang karwadon ya pada lorone tapi kornea matanya itu beda bakal wong lanang kornea matanya kecil sehingga pandangannya sempit tapi aduh iya bakal wong wadon kornea matanya itu lebar ya ngelenge ambak tapi parok misalkan ya suruh bakal wong lanang gegulat lempeng gula ti kunci bi sering beli ketemu suruh iya kunci menti kunci motor ka yang mau nih di, di tengah sampai di dialing pinggir mang nak. da wong lanang jeriji makanan ki ning jentik wis mulai lamer wa ndeleng ning tengah ki Bakal wong waton meyora ndeleng wong ora susah ngelirik katon sebelah kanan ada sapa sapa Iya, ya ngemakan nah, nih maka motoran maka mengkok orilok ngesen apa yang katon kabis ora. Ya, iya jadi kornea kornea mata perempuan itu lebar ya makanya wong lanang beli bisa ngeleng bari mana anak bocah bagus yang nyelinguk beli bisa kongkong -kong beli nyelinguk ya kenapa ya memang jenis korneanya itu ber berbeda ya tapi mempunyai keahlian apa keahlian laki-laki itu dalam membaca peta makanya anak lanang bangsa ngara kesasar anak wadon sing sering nyasar ya, terus ya termasuk wong wadon emboke dewek ya iya mancing pasar kun batu beli ketemu ilo kek. iya ya memang keremahan perempuan itu adalah membaca peta maka kaya wong lanange Di aja ilok, Baka kondangan cekiki peta ne. mangsa ketemu awadun mah di bulak wali kulak mentis sejak ini mangsa ketemu temua karena memang perempuan itu rata-rata tidak ahli dalam membaca peta makanya wong wadun membeli pati titen yang dalang. Nah, sing wong lanang yaitu watak dari Allah Subhanahu wa taala. Makane makane kadang-kadang hancurnya itu kenapa? Karena tidak saling memahami. Makanya kita harus punya cara dalam menyikapi kehidupan, kehidupan baik itu kehidupan rumah tangga ataupun kehidupan secara ber bersama termasuk di anak -anak acara haul puniki adalah sebuah cara untuk apa untuk menjadikan keluarga kita ini bersatu berpadu bersama sama maka di akan acara haul kumpul anak butune kaji bapak kaji car sam karo nyai haja darmen kumpul dadi siji dedonga bareng Ya, kenapa? Karena kang dibutuhkan akan datang tiang sepuh kulak lan panjenengan sami inggi puni kodongane wong wong kang maksi urip. Lah itu kan ulama Indra Mayu, ilam ulama mundur tuh ulama dunia juga sudah mengatakan itu. Ya kan? Ing dalam kitab B. Ibnul Qayyim kan sudah pernah ditulis dalam kitab Ar-Roh. Ya, afdalu mayuhda ilal mayyit as wal istighfar wad du'a anhu wal anhu Abdulul hadiah Abdul Abdul kula lan panjenengan sami ngupai hadiah kanggo wong sing ninggal dunya apa aja kang siji sedekah loro istighfar njaluk kaken pangapura wong sing wis ninggal dunya telu wal ibadatu anhu ngibadah kanggo wong ninggal dunya contoh ngajiaken ya wong kang wis ninggal lamun sing ninggale dorong haji berarti kan anak ulama dunia sih ngomong akan ku Ibnu Qayyim duduk ulama muntur duduk merangsang nih singaran taklilan lilan dong akan wajib anak ini muntur payah konon sealam dunia anak KB mung carane beda beda ya udah terus udah terus apa maning eh golongan wahabine dewek Ibnu Taimiyah itu sudah mengatakan itu Ya innal mayyit yantafi'u atil Quran satu hune bisa oli manfaat saking bacaan ayat-ayat al alquran al Quran ya kama yang tapi al ibadah kas sodako kayak ini manfaatnya sodako ingatase mayit jadi ia ya, jadi kun ku urusannya bukan hanya ulama muntur dudu urusannya ulama Indramayu bahkan ulama dunia pun sudah menyatakan itu bahwa sana dongane wong urip iku bisa sampai tekang wong mak Maka, makane dongak wong tua kulak lan panjenengan sami nggak supaya apa supaya kulak lan panjenengan sami jadi anak-anak kang so soleh karena anak kang soleh anak kang dongakakan wong wong tuane supaya apa uripe adem uripe ayem uripe tentrem rumah tangga rumah tangga saki saki nah kehidupan lingkungane kehidupan kang sejah sejahtera saling asa saling asih, saling bantu membantu kenapa karena yakin karo kodolan kodare gusti Allah maka kulaklan lan sami jejaluk ning sapa maring Gusti Allah maka hadiah Fatihah ilah hadratin nabi ilah hadrati para wali kai maukah terus wa ila arwahi jami'il muslimin nawal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat baik sing urip atawa sing sing mat jadi sing urip ya ditonga kaken sing mati ya ditonga kaken pendongane insya Allah bakal ditampi maring Allah subhanahu wa ta'ala maka nekulak lan panjenengan sami donga supaya uripe tentrem supaya uripe adem supaya uripe ayem jaluk karo gusti Allah karena kabeh iki singatur singersakakan ya gusti Allah maka ne aja ado ado apa maning kulak lan panjenengan sami urip ning wilayah muntur bagian losa lo sarang sing gawe desa kang arane lo sarang iki sing nyebaraken is Islam jadi eh sing gawe lo sarang kiwa wong Hindu dudu wong Buddha dudu wong Kristen dudu wong Yahudi dudu wong Nas Nasrani, sapa santrine Syekh Syarif Hidayatullah. Sapa jek Kang arane Dewi Ayu. Dewi Ayu iya. Sing endi jek kapan? Pada waktu zaman masjid agung Cerbon diobar, ya Dewi Ayu diusupaken ning gua arane Gua Indra Kila. sawijining waktu Dewi Ayu pengen bales jasa ning Syekh Syarif Hidayatullah mangga Gusti kita ki dikongkon apa ya wis Dewi Ayu los mangkata mendi pangulon papa peparane apa ki cetek sanguni disangoni ning Syekh Syarif Hidayatullah apa welah surung dayung karo katen yang beras uru katen beras pak. nah wong sekian memang katen beras kayak apa kok Hmm, katika katika iya bro katian beras ya disingkatnya kan katen beras oh, iya iya disambung katian beras katian beras ku digawe sing apa pak sing batok kuen senjatane kaki buyute sampeyan bengen arane dewi ayu disangoni ning syekh syarif hidayatullah cek katiane cek surung Dayunge los babata alas ngendi je Gusti mana ngulon peparane ning salah sawijine genah kang arane Tanamencos. Ngendi je Kang Tanamencosku diperkirakan ya bagian mene muntur losarang iku manjinge ning kawasan alas Blendung. Oh ning ke, yakin ki ke manjinge kegawan ning alas Blendung sebelakane arane alas Tempalong. Oh, oh ya iya, kinki manjingnya mengalas alas blend alas blendung waro sebelah kanan ini alas tempalong. Siapa raja nih alas ben, blendung pada waktu zaman ini, alas belendung iku dipimpin Ning Maha Prabu Raja Bangkang. Sakti sakti wak. Iya arane raja raja Bangkang. Yo terus terus ya tak kak Dewi Ayu kak mengtana ke nening wilayah alas blendung lagi geger geger apa setiap anak bocah nom sing pengantinan mati arep lanang arep waton akhirnya ning pas waya bulan purnama iku baka anak bocah arepan kawinan ya mati mani begitu tekane Dewi Ayu ya arepan anak kang korban dicegah ning Dewi Neng Dewi ayu Sapa singgulati Ya iku panglimane raja Bangkang Sapa jekang panglimane raja Bangkang Wadon Arane endang swita Arane Endang swita Uy, Sing lurwi korbanan teman-teman Begitu lagi luruh Ketangguan Neng Dewi Ayu akhirnya ribut Wadon loro si jine pengen luru korban si jine mempertahanakan korban akhirnya gulet endang suwita karo dewi ayu grata grutuk grata grutuk kesesek endang suwita Arab melayu kagok dijambak jambak rambutnya dewi ayu begitu dijambak jambak rambutnya keliwat sing kena cemarane sing kena neng dewi ayo cemarane baik plasat melayu dongol cak surung dayung di kampleng ning Dewi Ayu buah tobat ya raya iya ya lah menangkap sandiwara mama konon wah ukurannya iya iya ya mungkin matutu sandiwara orang ya iya akhirnya akhirnya endang suwita nyemplung belum mengkali digulati beli ketemu bari ngewer ngewer rambut sing dijambak kang ucul kang jeneng cemara benjang ning akhir yang zaman rame heng jagat tempat ilang kin, bakal tak dadekakan aran desa yaka, yaka, ya kaya kaya kun mo iya ya muntur aja engkau dikit wakin malagi cerita haul masa menguntur muntur iya ya yang ya, kau dikit bari ngundang maning ora ya iya kau dikit ya, yakin mau pancing bedi gitu nah, iya akhirnya kalau endang suwita laporan karo siapa karo laki nih dewek siapa laki ini? arane ki bajul rawis bajul rawis ku penguasa wilayah tempalong gua mono ayo rombongan buaya iya kan bajul rawis kau nenek anak arane apa bajul tekel nanti kang ning kedung ketel mana mu oh, ya, iya, kaya kaya kini mah ya rane kawang lagi cerita begitu mudune bajul rawis ngajak rajane raja sapa aja kang rajane tempat tempalong Sapa arane prabu balung mestaka oh, akhirnya balung mestaka mudun kenapa karena ngerasa ya Raja Alas bendung karo Dewi Sendang Suwita bli kuat nandingi Dewi Ayu Akhirnya melakukan koalisi dengan Kedung Tempalong wis biasa koalisi partai ya rupane kuat ya diajak koalisi ora ya ya ning partai kun yakin lagi kandak tempalong kita gitu mah orang mengpartai partai yang rasa beli kuat kita gadangnya beli kuat kini gawe keputusan makanan kan diajak koalisi mene orang apd ini bedal jauh ya, seluruh sejene maning orang elora apa nganan Ia, iya iya ya, arane ke politik kun, ku ya ngawit bengen wah koalisi makonon ku Buktinya alas blendung kalah karo dewi ayu berkoalisi karo gedung kedung tempalong Ya iya, lihat terus ya kan. Pragat pun koalisi akhirnya kumpul dari dari si jing lawan Dewi Ayu. Wah akhirnya mudune ya, Raja Balung Mestaka yang sakti mandraguna wah cak surung dayung di kampleng akan oraya goraya. Iya kan katian beras dihajar akan ora papa. Kalah Dewi Ayu hari kalah membeli. beli mung pegel suwe suwe nek ngelawan wong sapirang pirang akhirnya mundur 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 selap ngilang melayu mengtengah-tengah alas ning tengah yang alas ketemu kelawan salah sawi jeneng sinatria begitu blado sapa aja saliramu melayu melayu ning tengah alas wadon wadon ki, iya apalagi gawe tiktok tah di iya ramun bocah sekian wak yang bocah sekian menggati gendangan di begangan gawe tik tiktok kabe Yo, arep mangan di tiktok <laughs> arep mangan tiktok nonton tv tiktok numpak mobil ning dalan dalan piknik ning pantai wis wa jadi jine gawis putak angel ngoda wong lagi tiktokan kabe jisira nah iya ayo takang di sekandawa kandakar yang ketemu karo Sina satria isun jadewi ayu ana apa ayu melayu melayu tukang kene Aw, semono napa saya serang makonon ko hula kusing cerbon diperintah ning gusti syekh syarif hidayatullah kongkon babat alas blendung ngendi jening karang mencos ngendi yakin karang mencos ku alas blendung tadi ya kita gak pada pengen babat alas kian duduk sampian anak ningkene kisapa saliramu isun raden olon Raden Olon. Siapa aja kang Raden Olon bahkan yang sandiwara arane Raden Jalon. Iya iya Raden Olon. Jadi ya ayu. apa? barengan kita mbak alas alas kian akhirnya akhirnya wong loro koalisi maning partai lorok. Iya ya mau kedung tempalong koalisi karo blendung ora. Iya kine ya supaya menang kowaya potinge ki. kita koalisi maning akhirnya berkoalisi antara Dewi Ayu karo Raden Olon mangkat maning serbu gerutu kora hukum meribut ya, geribut dakwah nyebarakan ajaran agama Islam gawe genah kanggo anak putu akhirnya begitu ketemu maning ya ribut maning mung karena anak Raden Jalon sakti maning wah siapa aja kang Raden Jalonku Raden Jalonku dulu rekidar Pak Karoki Kapol Kapol nanti lelea wah dengar balik selaur wah Kapol madudu bambu anune, ne kelapa wah yang ngowong iya arane ki Kapol Karoki Darpa sedulure arane Raden Olon sing endi asale sing wilayah Pasundan tepat ning bagian Sumedang ngrewangi ning wong kene babad alas mudune Raden Olon golongan buta-buta maukah kalah kabeh Melayu menti ning salah sawijining kana mana mang tempalong melayune dikejar Ya akhirnya dikejar manjing, nging wiwitan gede ternyata wiwitan lo akhirnya di beli bisa di beli bisa ngundang guru eh siapa ternyata guru eh syekh syarif Hidayah, tuh lo. akhirnya wiwitan lo mau di babat syekh syarif akhirnya bubar ketawuran makanya diarani lo sarang lo sarang wiwitan lo jadi sarangnya si lumang. Iya kaya kaya ya, kun Iya, no. kok sarang siluman? ya kan silumannya kau nenek jaga. Mana sirang kedung tembalong jagang kana sirang ningales blendong jagang kana aja ganggu anak putu lo sarang. Kenapa? Karena wis manjing ajaran agama Islam akhirnya wong loro ya wadon karo nang ora pendelak pendelik pendelak pendelik ini ya iya raden olong karo dewi ayuki apa jihira ku pendelak pendelik kan aja gusti ya murid sampean ki bening ora. ya ya wong lanang deleng bening bening ora ya nyoron pai wong waton hari wong waton mau repatin deleng harap bening harapan beli sing penting anak duit jerang. ya kaya kaya kin mau kini wah kaya kaya ora ya iya 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 bokat iya jam bukun mah Ya, 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 punten semono nih Akhirnya akhirnya dinikah akan wong loro mau. Ya begitu nikah 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 ya wes jare syekh syarif hidayatullah Saliramu mau kang bengene arane raden olon atau raden jalon kin wis tekawina kentek pai gelar kenapa karena sing babat alas ya wong lorokian sirak sing wadon tek arani dewi wana sari sirak kang lanang tek arani raden buana kert Oh, Ya iya, ya makanya begitu dongol anak bupati jeneng lo sarang aneh ora aneh do kenapa wah nakerti sari kinki ya ya kaya kaya mungkin maganti arane itu dua nakerti arane ibu Nina ya alhamdulillah mimpin bu Indra Indra Mayu Ya iya, kadang-kadang gula lan panjenengan sami wis kuat sabar. Iya kan rumah tangga sing awit cemlarat, beya wis ora apa-apa. Duwe anak alhamdulillah, duwe anak gede maning duwe anak maning sampai tekan duwe putu iku begitu duwe putu ku ngersula wis pegel ja kang kita sabar rumah tangga selawas-selawas mekenen be dadi sun priwen ya yancang cang jekang brivian kita kuis pegel ya dudusunwa wa maksudnya yang sing aran sabar ikulah kawatese beli kaya omongan ewang muntur ambane segara anak pinggiri sabare manusia anak watese siapa sing watesi bengene kok ini sing anak watese ya surat tanah kitir akte ya iya desa anak watese anak bakal sabar lakawatese baka masih anawatese berarti durung sabar makanya begitu beladus teka pengennya pengen everyone. ya kita kuja pegel kang rumah tangga singa cep melarat dua anak melarat tekan dua putu melarat wong lanang kaya konon bye akhirnya tekomong wis pirang tahun rumah tangga nih yang bujakan anak mawis telu kita ko oh telu wis pirang tahun wis patang tahun terus ya di kak patang puluh tahun bisa kuat sabar kader kari dela maning wis beli sabar kunus kok oh, dikak menjengkeng eh <laughs> dika memblok bayang ngomong kita mau orang wani wa kader kari mau tarik bayak ku juara sabar eh dikak yang ngomong mau konon kok lemak ya tutup nabli sabaret tanggung Ya kenapa? Anda sudah bisa bersabar selama sekian puluh tahun. Kenapa? Kari setitik maningnya baik orang. Orang sabar. Ya ini kelemahan manusia. Banyak banyak kejadian seperti itu. Makanya kita di dewek sangat hati-hati. Ngubalik -hati. hebat, terkenal. Kawin maning, ya hancur. Ya. Gak apa salah. Orang-orang salah secara syariat. Kadang-kadang hukum masyarakat itu lebih kejam walaupun walaupun dalam undang-undang syariat itu dibolehkan dalam undang-undang negara juga di, dibolehkan. dibolehkan tapi hukum masyarakat lebih kejam ya makanya gulanya dewek hati-hati duntang teka teka maling teka Bahkan kita sing beli teka mau geger hari pada ngundur akan menak dewek pay loh orang telepon orang apa kita takut sida beli sida beli dah PPKM orang Iya iyalah maksudnya duduk kita pengen ngaji duduk maksudnya malas wong sejenis si ngente ini ngente ini untung gak om teleponan gaje boh bu jio lah jokin ke ki, ya, sampai tekan wong wadon kita ngebel mengwana wanantara panitia kin waduh enggak luang wong tak hubungnya sampai tekan suka wijaya tak telepon wah karena wong wanantara kak, coba gali gelatian panitia ku ngenti ya ternyata ya ternyata dalam kondisi PPKM akhirnya beli sida kok bapak kaji om beli sida Abu kata anda bawa muntur protes, kujar hari ini kaji omu kuji bisa, hari ini kita beli bisa. Dika mau sabar, takutlah laka wis kini mau orang jengak jenguk. Ya, ya tak kalem hebat banget konon kita ne langka yang di tonggoni, Pak iya ya beli teka aku okay, keder, beli kita aku ora. taji omong yang kita sewen wen barang ketemu nih ngomong pirang menit enggak nyampe satu enggak oh nyampe satu jam yang benar yang melas beda di ketemu nih biasa mau rilok nemo nih bapak kaji gitu aku iya anak tamu ya kenapa yang ditemu anak yang kita ora orang jadwal malah kadang-kadang uang -kadang, gue pada kesasar begitu teka assalamualaikum waalaikumsalam salaman karo kita takon dia ini aja wonten wonten sesek temen yang darah ini duduk yai itu sungguh sering sering gua kejadian mau kono Tadi lagi midang dengan Arab, ana mobil blado assalamualaikum waalaikumsalam pak punten jenggi Ari griane khasan Wahyudin, ku pundi ya kis numai punten jadi yang ya anak ayahnya emang kasun maka mau langsung lebat akhirnya begitu mancing laba Arab gulanya singguri orang mana ketemu nana apa sih eh mau ini takon yang kita bokat kisinan. <laughs> sering-sering ya, banget lah model kayak konon kok. kita ki duduk potongan raiki kiai itu ya, ya. Semua nawi Nih kalau kita masih takon. Kang Ustaz aja wonten, wonten. Iya, ya hari Pak Kaji Umam ketenger rupanya mau, padahal waktu pun masih pakaian preman gitu. Iya, masih nggak pak raket mudun motor, motornya ke motor etek-etek ore ya. Iya, oh, alhamdulillah aja teka dari pripon jangan ngaji aku bang ini, Ya ko anu Bapak Kaji panitia karena sudah mengundurkan diri. Jadi ya wis bakal pengen lega lugina waktunya sok bengi Jumat. Ning kanane mundur ya wis lah yang ngarane kaji yo mari kulis ku iso ana tendane. Panggung e wis jebrot di pedek sapa ke panggung ki. Iya ya, alhamdulillah. Iya kenapa? Iya isi le singkat padat kono ner ya, alhamdulillah. Acara oleh ya alhamdulillah diawali kelawan donga maca Fatihah bareng kota kang eh bengen ku ana cerita mengkonon wa. Hanak, anak 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 seorang syekh ya apa pengen weru sebenarnya kita doa kita tekan gena beli isun ku beli pating ngandel kalau hanya sekedar katanya katanya akhirnya akhirnya syekh mau ngimpi ngimpi apa ngimpi ning alam barzah uang pada rebutan paket donga umum apa jekang paket donga umum ya karena wa ila arwahi jamiil muslimin wal muslimat umum kan kau lihat kah iya lamun pateh hai satu sudah ya dibagi wong rong ibu iya celepat celeput kan ke arane paket umum Dudu paket <tuk> ras dog kan mah <tuk> iya paketnya paket umum singdi ya mau ila arwahi jami'il muslimin awal muslimat wal mu'minin awal mu'minat min masyarikil ardi ila maghoribi asing pugas wetan tekang pugas kulon iya kan memberi riha wa bahri haning darat atau neng laut Al-Fatihah berarti kebagian paket umum sing anak butuh ne orilok de donga ya paling oli paket umum sing ngantri ne suwe oli beli sepiraka ya paket umum kan makan kan, nona raba ya beda taruh paket fifth ya kan wis ana datane wis ana ATM -nya. kari gesrek gesrek siapa tahu kartunya dikumpulkan nggak ilok ya kok ngomong um, rastuk rastuk maning pai di kamar iya iya yakin bapak dong, maksudnya, maksud dek ko oh kira syekh mau ndelang uang lagi pada rebutan paket paket umum ya kan ya kan apa kan uang taklil kan paket paket umum eh wala arwahi wala arwahi wala arwahi, 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 arwahi paket umum anjingnya jadi siapa baik oli gincok gincok begitu uang lagi rame rebutan paket anak uang sing belakang orang melu rebutan akhirnya karena beli melur rebutan di parki nengge pripon eh apa aja sampean beli melur rebutan ya hari kita mau wis anak paket khusus sing siapa Anaknya kita ku bahkan tes dagangan ku kirim dongang wacaya sin di kita mau wis dewek jadi orang Arab melu rebutan siapa Anaknya kita medagangan ning pasar karsimka genai gajah pojok pasar ya Ya, dagangan apa? Dagangan kol sing bocah rambut berintik brintik ka. tangi. Syekh mau penasaran. Ngulati mang pasar. Ya ternyata anak sing karsim Lagi dagang kol jenggop. Sampeyan jeneng Karsim? Nggih. Sampeyan dua bapak ninggal? Iya, pun ninggal. Terus sampeyan ku bahkan tes dagang ku apa anu je? Syekh ulama lama terus dagang ku ya orda, ora adong waca Yasin ning Bapak Oh ternyata impen mau pada karena ini kenyataan nih. Bener berarti ke impen Keduduk ka kayak impennya sampian Wah kau sing impi dudak-dudak macan. Iya Iya ngimpi dudak-dudak macan Kok sing ngas-ngos ngas ditung macan Saya ngalas je macan Seorang pedak orang pedak ngimpi cokot macam-macam, dibahas iya 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 kun kan ngimpi karpe tak eh wa ana wa ilmu bab impenku. ku gak bakal belajar ku aja sing fotokopian bakal belajar sing fotokopian mangsa ketemu wa njeblos bae wa tapi bakal belajar sing asli sing kita, kitab alhamdulillah Lila, deleng ngimpi dicokot ula ya kan ngimpi digubet dicokot ula oh berarti arpan oli jodoh kita iya ki. ya bahkan yang kita bener mah bareng bakal kita be fotokopian ula sanga nyokot loro berarti kini ya kan untuknya loro sing kura ah sembilan dua atau dua sembilan gini akhirnya diulak walik ulak wes ditambahi maning siji tiga sembilan pasangnya eh. ternyata kewalik metune sembilan tiga ya sepuluh ewu eh, Ya, iya iya kenapa nomornya kewalik tiga sembilan metune sembilan dia ya, sepuluh ewu eh, lamun sembilan tiga sembilan eh jebol saya ketemu bakal pasang sewu Sewid, sewidak sewidak sote singkanane potong bantar kan sepuluh dan jeblos jeblos bangsa burung ah kenapa karena belajar racing kita potokopi. makanya bakal belajar impian ya sing bener kita be anak guru yang maknanya ngimpikin maknane makenen ngimpikin maknane mengun menggal wong ngimpi ya allah menggal wong tangi turun ngimpi apa sih Rako? <guluh> Takon akan apa di pasangane ora oli oli Iya kenapa ya karena inilah kehidupan kadang-kadang hmm, ya ya kadang-kadang gula panjang dengan sami ya hari kita beli pasang baca kangkone kita mangan apa eh sedurung isi remain ku yang wis mangan sing ngawit bengen iya beli kadang-kadang menusakan mohon begitu melakukan kemaksiatan dagang pil ya kan akhirnya bisa mangan bisa belanja kita kuji lamun orang dagang pil mau beli bisa mangan beli bisa belanja sirah kader dagang pil umur 10 tahun Ari sing tahun pertama tekan rong puluh siapa sih ngempani ngilang ngilang akan nih nikmati gusti allah iya kan kita melakukan kemaksiatan kemudian mendapatkan rezeki jali jalan kemaksiatan lamun kita beli maksiat berarti kita beli mangan Ari mau nih sih ngempani siapa Ya iya kadang-kadang gula lan panjenengan sami berpikir kan seperti itu. Beli dipikir akan mengenek ayang, ya, ya. kaya apa awite priwen sekian bisa jadi semene bersyukur alhamdulillah. Jagat muntur tahun bolong puluh kayak apa? Ana listrik beli. Laka kan? Dalannya kayak konon beli pak. Bila, kok wah bakal kita main sepedian, bakal beli kita si numpak sepeda, sepeda si numpak kita. Kok ya bakal Kaji ya iya lah ya. ya, ya. ya. iya zaman semua petang rubet bakal sore geger nyulet di lampu bakal pengen betek kudu nyigari kayu pengen adus kudu ngangsu pengen mangkat mengdalan ke dem laku barang zaman sekian alhamdulillah Lila listrik ke mancing jaga te peteng kari cetek pengen adus sanyone kari cetek pengen betek kompor kari cetek pengen mangkat meng kota motore kari cedek tapi ternyata uri pekakin kecerak 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 kenapa nah, beli syukur ning nikmate gusti Allah maka mau dong wong dua ternyata syekh mau ketemu sirakarsim iya dagangan Kalki jedurung pragat dawarepan tekuku di pragat dagangan balik ning rumah ngwaca ayat Quran hadiah kanggo wong wong tua makane wong tua ne beli melu rebutan ning kana anak butuh ning ngirimi kabe bareng wong tua kin mau rebutan kana ne paket umum mancing eki kenapa karena beli lok dong akakan wong tua kaya wong nyatu nenem siji nenem siji. Halo? Halo, halo? Iya beli. Oh beli beli apa nih Tekitung Tak Maksudnya Singaran seminggu ku hitung dina. Bener beli? Ahad, Senin, Selasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu. Untuk nggak tua bakal bengi. Nah, ngaku suwe suwe ini murah. Mau mau ngaku dikak kini. Untuk nggak kakan buang tua bakal bengi. Sabtu, ora minggu memingguan ora boro-boro dong di kaki iya senin ora selasa beli rebo beli kemis berarti kan enam kliwat si jising nyangkol kekepo koning tak juga ana talil gun gun iya lah iya dong akan wong tua seminggu sepisan jadi kiriman ya melu kiriman umum wah wong tuane sampean melu manjing paket umum melas wah tiwas desel deselan ngantri wah ya tekan kono ATM macet jadi saldo ne kosong eh durung mancing jadi makin ya nah iya karena apa karena melune paket paket umum tapi wong kuen beli melu rebutan karena anaknya kita dewek sering ngirim akhirnya lawas 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 zaman Syekh mau mimpi maning oh. yo ya, tuh kandang yang mimpi bayi enak anda impen wah beri bisa bahas bertikannya apa maning mimpi ya pada bayi wah uang lagi perebutan sembako paket umum iki sing mau nih beli melu rebutan kah melung rendah rebutan akhir digeret wa mene apa eh nang apa sampai endop tempo sekian melu rebutan ko ya mbojek saya apa anaknya kita sing bisa ngirimi ka pada bayi wis mati cekan ka iya tadi iya tadi Jauh, ya, wis sing ngirimi mani akhirnya melu rebutan paket sembako umum Krudo, akhirnya begitu tangi digulati maning mang pasar dakang kana mendije wong dagang kol pojok eh syek wong dagang kol kajewis mati jekana Jadi ternyata impene ku nyata bak wong-wong hebat apa kita mau beli pati hebat ngimpi bengel bengiku lakak liwate kaya ya ya. dan impian yang paling bisa menjadi kenyataan dan nyata pada saat itu juga adalah ngimpi nguyu wis pasti nyatane nih iya makanya impian itu ada anda jangan mengatakan itu mustahil enggak ada dalam Islam itu tahayul itu hurufat jari siapa belajar sama ini ini Quran anak-anak lu siapa eh Nabi Selawek. ku Nabi spesialis impian siapa arahnya Nabi Yusuf beli ngandel sok baca surat Yusuf kanda impian kabel Surat awal, Yusuf ngimpin dalam sebulas lintang, sebulas bulan, sebulas rengenge. Sujud di depannya, kita. Kau maning ngimpin, maning bature. Apa, ngawa roti di toto liman, oksijin, anggur di pers, di suguha, kening raja. Praga tuan, raja nengimpin. Sesurah kanda ngimpin. Uang Islam, beli ngerti-ngerti, acan ngimpin. Kita di an anak-anak. anak ilmu nih anak ilmu nih makanya ni belajar asing bener baru aja geger baik aja ribut baik aja tukaran baik jangan kamu memponi segala sesuatu dari anggapan orang lain tapi lakukan penelitian penyelidikan kumpulkan data-data data-data fakta baru mengambil kesimpulan itu anda akan menjadi orang yang selamat jadi omongan yakin makanan, omongan yakin makanan, omongan yakin makanan. Umpama tentang laki ini di kaki makanan makanan. Kumpul akan dikit datanya. Jangan ambil kesimpulan. Karena apa? Karena kebanyakan orang salah mengambil kesimpulan itu tidak mempunyai data dan tidak mempunyai fakta. Akhirnya kesimpulannya salah. Anak wong meneng ning kuburan buyut kentong sesat kenapa karena dia tidak punya data tidak punya fakta hanya ndeleng wong lagi nginep ning buyut gentong itu kan lagi meminta kepada kuburan durung tentu makanya selidiki dikit takon lagi apa wa ning kene sih kita kudu dua kesusahan kerungsingan keputekan Napa dubek-ubek bayi mantri bang jadi daripada putek ning uma, masih mending ning kene sesat beli sesat beli masa wong lagi nusup sesat makane, jangan terlalu cepat mengambil sebuah kesimpulan tanpa ada data tanpa ada fakta uang-uang sekin kan cepat mengambil kesimpulan ora weru datane, ora weru fakta Ana wong nyulut menyan, iku kafir, menyan iku haram, lagi ngundang-undang -ngundang jin. Ya aku ne jin di sing diundangi. Sekin mah jin uang, wong tak nah, kenapa? Jine lagi repot gawe TikTok. Nah iya, ana wong nyulut langsung tuduh sesat. Selidiki dulu apa maksudnya? Tujuannya apa? Ini seringkali kan kita menuduh apapun tanpa membawa data, tanpa membawa fakta. Kadur jare bae ngancil lo Halo? Us karuan ngancil ditulis ini status waya tukaran tadi <tuh> ya iya makanya apa hati 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 kenapa apalagi ketika masuk dalam dunia media sosial ya sing nulis sampean sing disindir wong siji sing tersinggung wong sebu lesan yo. Bocah piknik maning ngaplet foto maning makan-makan piknik, tuku kulkas nyaur mbeli, sing disindir mah wong siji, sing ngrasane ki akeh. Iya, makane berhati hati ketika kita ingin menetapkan segala sesuatunya kita konsensus dulu kumpulkan datanya kumpulkan faktanya kan sing ahli kan keluarga kene golongan polisi kabeh keluarga kene nih ya mengumpulkan data mengumpulkan fakta oh datanya makenen fakta ne baru mengambil titik temu ini kafir ini sesat ini boleh ini tidak boleh setelah ada data dan fakta orang-orang sekarang kan menuduh tanpa data tanpa fakta anda wong jenguk kuburan darah lagi jaluk nih kuburan ya tapi bakal wiridan maning tajuk wiridan maning umaga bisa eh bahkan nging umak jebak-jebak baik utangnya ake lagi enak nih jorok kameran wiridan ilo lo ilo lo uduk, uduk 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 motor ada bang kirasan emang iya iya Ya iya ati nih beli khusuk khusuk bahkan nih mah makan marak nih kebuyutan kenapa sepi Kadang-kadang, kadang-kadang, kada, mau temp paling sawah rumah udah 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 gue liwat ya ya iya makan nih zaman sekian alhamdulillah sampaian sing sugi utang di pay fasilitas maning yang pemerintah apa fasilitas masker ya kan sing dua utang utang ya aja kari kari masker bahkan gue pak masker ma papa kan karo bang dina nih gue mangsa rap, meneng iya <tuk> 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 dia makan itu di pemerintah baik terhadap masya masyarakat pemerintah lagi baik karo masyarakat masyarakat yang ngeluncak ngong covid 19 angel di buang angel disingkirakan akhirnya pemerintah memberikan sebuah keputusan daripada rakyat kita kenang covid gb masih mending disuntik vaksin supaya beli keserang nih covid bisa ngelawan corona akhirnya di kena vaksin sinovac pira telung atau sewu lah suntik dewek Sinovac, astrazeneca Moderna moderena Moderna moderena pira sejuta setesan ka wis tuku dibayari sampeyane gratis kari suntik ke bembedal di kaki ya kong kong jebeli dugal bae pemerintah kinganan wis di kumpul akon ya ya kone eh mati mawa ora disuntik maning menengani ning umah gawa mati mamati mangsa burung asrok ya? La, iya lah iya kinki upaya agar masyarakat bisa sehat lah dikajak hari kita mawa daftar malahan mah nggak tinggal di sing tempatnya vaksin gitu tika mau bis dicatet ini kubur dicatet ini rt yo jemang kat suki kene aduh teh kuat cirah kita anak nih kene semua konon ku anak teka uangnya kita teka leban tirang dodok ke yakin. jakin akhirnya geger anak berita sing beli divaksin, vaksin oh nenek orang kebagian ras orang kebagian wah ya wis kita vaksin divaksin. vaksin hmm. nih ya. jadi vaksinasi itu bukan apa-apa vaksinasi itu cara dari pemerintah supaya apa supaya gula lan panjang sami kuat ngadepi corona virus disease atau covid-19 belas makanya divaksin nah kita mau daftar pak, sampai tekan daftar online nah, Pak Kiai mau vaksin iya ini ada Pak Kiai apa, Sinovac saya nggak mau Sinovac mau apa? Pak Moderna kalau Moderna daftar dulu oke daftar di mana daftarnya ini situsnya ngisi dewek apa dewek buat jadwal wisak jambira tek tekan ini bangsa murung ternyata sedermayu menganal limang puskesmas marga dadi wilayah Haur Gelis, Jati Barang, Karangampel, ya akhirnya melu alhamdulillah kita mendaftar sing online sing apa di kak dicatet di. daftar beli apa beli kader kongkon sing anu lah sing anu lah saking nang ngomong. ya masya Allah pemerintah mengeluarkan duit miliaran bahkan triliunan toko vaksin Kang apa lagi peduli karo masya masyarakat tapi kadang-kadang masyarakat yang diperdulikan ora iya ora empu maka neku laklan panjenengan sami bersyukur urip ning tanah Indonesia urip ning dermayu alhamdulillah lebih-lebih maning ning wilayah Muntur, dua buyut hebat, alhamdulillah lila nyiwana kertisari karo buana kerti buana kerti nih buana kerti nih ning muntur berang sekitar Mak. mah ya ku, eh ya ning muntur oh nenek anak buyut karni anak buyut sobo anak buyut tersana yule Ya, e, ya. E, yuk yuk bunku asal mula kejadian muntur karo apa aja kang baka muntur barengan karo santing Oh, yang kok ceritanya mbak bakal ngundang maning bang orang ada tak buka kita mbak orang diwarak kan penasaran nih kok oh, apa? Nah, iya jadi muntur dorong dorong beli tak buka buka eh, iya jadi yakin makan tentang kematian wong tua gula lan panjenengan sami ya jadi pelajaran kanggo kula lan panjenengan sami jadi dong wong kang ninggal dunia itu ternyata disepakati oleh seluruh ulama di seluruh dunia cuma tata caranya kang beda beda kulang nganggone tahlilan nganggone pengajian ana maning ora tahlilan membeli kena kanjung nabi ne beli ngelakoni mangga tapi aja maksa-maksa kita aja melolihi kita sing tahlilan kaya sampeyan ne aja maksa golongan kun kongkon belung kita kun memelusrok beli Mbis. supaya apa terjadi kesatuan dan persatuan kita saling menghargai saling menghormati supaya apa terbentuk masyarakat yang karyatun toyibaton warabon apa ini wa? eh anak SMS sudah tidak deleng dikit bokat penting eh, Iki kamar rewel banget bapak bapak kaji omos yang harapan bayar meneng baik di kakak terkarin cenguk ngerongok akan jabur di jaburi kursi di kursi ini kita harapan mari kok deket biong kayak bayar dewek baju ya ya kaji omong nih pemenang bayar wis bisa beli beli aja yang mah ya, iya ya tadi apa yo dicerahkan alam pikiran gula lan panjenengan sami supaya apa supaya gula lan panjenengan sami bisa urip adem damai dalam kehidupan dunia dengan apa yakin KB kewis diatur nih Gusti Allah ku aja pada melu ngatur kadang-kadang rebut kita kan pada ngatur dewek ning ngurip ku kita pengen makanin ya pengen ira mah hari Gusti Allah beli pengen dadi beli beli dadi dadi mangga kulak lan dengan sami para kakan maring Allah subhanahu wa ta'ala ake akan zikir ake akan sholat ake akan puasa iya jakang puasa boleh ya kita mesenin kemisin wis waham bro bahkan jenin rumah bahkan pasar <tuk> <tuk> ya alhamdulillah iya kan waya pasaran kemisin orang bahwa ya iya kan mau pikiran ya tuh ya, bayungan ayah puasanya di jalan akan sholatnya di masjid alhamdulillah iya jakang parang bu, parang orang dongol-dongol jenjerakmu ya tadi apa mulai wiswaya jagat saya mene saya mengkeret kita umur saya mene saya pokok saya nom saya nom tak saya tua tambah dina tambah bulan tambah tahun kan tuh tua <laughs> ya wis ya jadi tambah dina tambah tambah tua bakau wong tambah tua tambah tua tambah tua arpan mendi nyusul bapak kaji car. sam nyusul nyai aja darmen ya ya iya begitu kulaklan panjang dengan sami arp nyusul mana wis duwe durung sangune ayo durung wanian mana beli sangguan maning aing kok lala lah masing jadi kage apa aja kang <tuh> dijelasakan wong tua sangu mati dodo beras dodo pari sangu mati iman islam kang manjing dadi sangune wong mati dudu beras dudu pari dudu deposit tapi iman islam kang manjing cara ne nganjing akan iman nganjing akan islam sing ake ngibadah ning gusti sholatnya dilakoni wiride dilakoni aja berak-berak baik aja seneng-seneng baik ya kan jari wong tua bengen ka, aja seneng Pelesiran numpak mobil, Kelinganam mati, Digotong ning, Aja berak jalan jalan numpak motor kelingan besuk mati mujur aja bunga palasiranum pakspor dalam ni ng bakal mati manjing ning wong <tik> sarung <tik> 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 bareng bakal wis mana pertaruhané loro apa neraka atau surga manjing surga atau dianjing naning surga beda beda ana sing manjing suarga ana sing dianjing akan nah bakal Wong Wadon senenge dianjing akan suarga suarga juga nggak baik pikiran lagi kanda warga cie Iya, yang beda akan terus nggak kakap guys dudus warga berarti di kaki bakal ya, iya, jadi anak kang mancing, anak kang dianjing, siapa kang dianjing akan kekasih ya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi suarga ya, ri suarga neraka. Ya nanti semua manusia dihisap, eh sing dihisapi, kusing beli jelas. Ari sing jelas, ya wis laka hisap. Begitu gledak kanjeng Nabi wafat, apa dihisap kanjeng Nabi? ya ora langsung lebes neraka sing jelas salah dihisap ya ora kader jelas salah kayak mau biron. on jahat sing ngawit bengen dihisap beli ora blebes neraka sing jelas jelas mau orang laka hisap bewa us katon kan terus gak harap pede ngelap beng neraka ya nakin wong bener banget sing ngawit awal sampai tekan, akhirnya langsung saya suarga sing dihisap kan rombongan kita sing ora jelas iya kan arep di anjing nang raka ilok sembayang bucekin di anjing nang suarga ya maine dadi bucakin. ya akhirnya kan anaknya kisap isap ki siapa ya kanggo rombongan kita pak kisap kisap ki kanggo rombongan kita sing ya sing ora jelas sih ku di golongan STMJ ki. apa jekang STMJ sholat terus maksiat jalan sembayang solot sembayang emak iya kan beragam sembayang ana wong gak pake iya <laughs> akhirnya nanti ada hisab orang-orang yang tidak jelas makanya model-model kita kan golongan disap gak pake ditimbang sing jomplang begitu amal bagus ake genyut warga jekin makin begitu amal bagus si kelalak cumplang, hmm, nyemplung dikit sudah kumbah. Gitu. Jadi kemungkinan hisab itu untuk siapa? Ya untuk kita sing uripe durung jelas kadang bener, kadang ora bener, kadang soleh, kadang salah, kadang solat wiridan, ya kadang solat joget. Iya <laughs> kadang solat sedekah, ya kadang solat sawer. Iya kan ora Jelas, ya kan golongan seperti ini kan bakal dihisap nih gusti Allah oh, maka ngeling akan wong model kayak kenen Ih, beli kena kenceng ya ba bapak kaji omo beli kena sudah ku karam kono ku khawatir sewot iya makanya wong pengen selalu punya cara mengingatkan orang yang sekalipun omongannya bener bakat caranya beli bener boro-boro nurut tukaran oh tekan karo wong muntur bladus ketemu eh sirak urip ke kuart apa mbayang beli apa beli bakal wong beli gelem sembayang beli gelem ngaji neraka sira mati ne. serok sewot beli sewot padahal bener beli omongan bener tapi carane kan makanya wong bengen maduwe cara pada pada ngomongnya tapi santun Udan grimis dalane lebur, bapak kaji omong balik kemah nonton wayang udan tangis ning jero kubur bonggan sapa pada beli omongan kah pada mau ngomong sira beli sembayang mati neraka kien udan tangis ning jero kubur gara-gara beli sembayang cuman caranya kan beda begitu ditembangi sewot beli beli malah bayar ning sindenet semono lagi di dewek kayak kisah Terus. Makan itu cara, cara, cara ngeling, ngelinga karena kan usinden kan subhanallah. Ba. Ya serok wong kene, wong muntur bisa beli nandur laos godong ya baik. Dadi beli, mangsa dadi ya. Tapi bakal sinden sing nandur, lu nggak kaji. Kader modal nandur laos godonge, lu nggak kaji. Makanya buah yang paling mahal, gua bakal wis mancing ning sinden, larang. Ya sing larang maduren, eh larange durian ki pira? Paling 200.000, 300.000, ya. Sing larang apa? Jambu alas, limang bau perakat nang jambu alas. Lah, <laughs> lah jambu alas cek priwe rongokna sandiwara ka. Jambu alas jambu kemuning mamakan jiomo, omo wis lawas ketemu maning satu. Satu, yo brebel bae apa maning kajiti ora. Nah, tahun mau Diana Sastran dari beli katon, wo mah mabur saweran kok pak. ya, ya itu ada cara-cara tersendiri karena sampian deleng lakine insap alhamdulillah wis mengtajuk wis gelem sholat tapi ilok main lo aja sewot dikit pun mau lakuin lo percuma semua yang boy maju main boy lo malaikat kejar kejarnya terus jadi wah ya tukaran konen ya Disek, aja di se aja di ya ya digiringi bari nembang percuma saben mengtaju sarungan nyandang anggone yen masih seneng ning banyu mun tuk ngaboti rangda ning toang sewot beli ditembangi ikun. Oh, orang malah soket, kan suket. Perang sana orang rasanya ni demi ke perang sana? Iya <gulit> raya, ya. Iya apa maning bakawa yang repa? Kang wis aja pengen keceluk dengan utang wis numpuk. Ajan dengak belajar paham, ngerti dilakoni beli ke kian si ngangel <tuk> ke kian si masih deh si semua udah dieling eh, ibu saja belajar dengak ika dengan utang eh, ibu numpuk uang eh, wis pada meledok ya kan ajan dengak belajar maksud deh sujud jujud wis ndeluka aja belaga aja aja sombong lah Edi eh, wis tua eh eh pacote bengen lagi nom geger muntur wabe wedi tato ning gambar macan ya pengen gambar macan wedi ini wong karena sampian ewa kegede empat katon macane tua kecot dadi gambar kucing kuneko iya kan kisut tua mawa mau gambar ndas macan akhirnya dadi ndas Gue aja blaga wayai apa eling karo Allah Subhanahu maksudnya uwi saja dengak belajar ya Allah kita ake dosa kita ake salah, astaghfirullahaladzim. astaghfirullahaladzim 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 inna allaha ghafurar dos ilaha ilallah la ilaha illallah la Padu il... paduolong puluh ribu bebas di nasabah mudur ngapa-apa bus waduh-waduh waduh-waduh ya iya baring waca bari nyebut asmane negusya Allah zikir kebayang blesake kita dosa kita kecelak tumrotos merotos banyu mata subhanallah banyu mata kang netes mau benjang kang dadi adem adem esampian ketika nempel geni neraka nih gusti allah mati geni neraka ketibanan banyu mata dikira sampean borong kun montes magrib kang isa kau ilo blokat bokat kita menangis wah woi kawan dikame ceplok bayang ngomong Iya ya, ya bakat kita menangis kacelak. Allah, oh, kau si husu temen wong sampai tu merotos banyu mata ngadep nih gusti. Tempo tek tek, cidu Iya <laughs> dah kata kaya yang konon ya wong tua ya orang kan nanti warai. Jawel ngantuk tabo beli. Jika. Orang atau kora. Jadi dikaku matanya, merem Eh merem sote jekang silo jendeleng lampu kita mah yang gede tua mama konon wal ya kunci ngecelak ya dudungnya ceskin ma pengen itu beli kiam cowe beja gitu kan jadi saya entah pesa semetu metune debek cora ya wis lah ya wis iya sudah ya wis ya wis alhamdulillah ya 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 wis pak paham gula ya. ma pak nggak tak kebong waton mama konon jadi jama awaton ya orang orang takubra ubra Ana sing wirita ya anak sing kanda ya ungkong kok alhamdulillah Lila, ya nasi tasbih mau beli kari kari golongan wadon. Iya, tajuk sing paling kari Bali kayak uang wadon. Sing paling teka ulu ya uang wadon. I begitu uang wadon sholat maghrib sampai tak kangisah beli metu sing tajuk. Mana sing biri, Ya nona wiri dan jalan kanda jalan nona. No. Iya, iya, iya. Neng wiridan nanti sing wajah ilo lo, ilo lo kene subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pegel dodo ke nyelende, pegel nyelende baring geleleng. Subhanallah, subhanallah. Siapa tahu dengok, ngantuk tawi. Subhanallah, subhanallah. Beli hari mesok sing pasar siapa? Subhanallah. Ora aja kita mau sidang pasar. Siapa jeng pasar kaje? Subhanallah. Iya, subhanallah jalan kan dan jalan Ya, Iya, iya, memang wis wajah kene Ya non. ya mangsa tadi. Iya kan? ya wis ya. alhamdulillah. Ya. Lillah ya, ya subhanallah ya, jalan kandane ya tadi sampai tekan ngandak nang pasar iki kejer aspon senyum pasar sira mawon jemang pasar kuje ora war-wara illallah 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 ya ora je kita mah jembo jemang yang bukan tikane ora ora pentik tip subhanallah subhanallah iya iya ya, memang ya memang wis watek ya. makan nek makan ya. ketika orang mampu mempelajari watak manusia anda tidak akan pernah bisa menyalahkan siapapun karena memang watek beda karo watuk batuk bisa diobati. Baka watak angel ngerobat. Eh, watak weton ake omong. Ya wis angel. Wong lanang, wong lanang beli pati. Wo oh, saking kyaine lanang, eloni bae jeneng wong lanang. Dudu saking eloni. Surok bening muntur, bakane wong lanang ngomong Lanang-lanang gak cangkem. Ha, ah, ngaku seisine majer. <laughs> Oh, orang orang duduk kita sih ngomong ya ya iya ya memang kenyataannya mengonon non, makanya kayak sing lanang bisa memaklumi sing wadon juga harus bisa memaklumi yang mau ke tiga ini beda kuping lanang karo kuping wadon beda kuping lanang didesain oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendengarkan apa yang ada di luar rumah Makanya kejadian apa baik sing ananing yang rumah wong lanang beli kerungu bisa jawab apa-apa anaknya nangis mangsa tanginya laki-laki dikaku karena ya, karena memang telinganya itu didesain untuk yang di luar rumah bahkan wong wadon desainer Allah untuk telinga perempuan itu adalah kejadian di dalam rumah ning rumah mangsa kerungu barang wong wadonnya durung paham ilmu kion anaknya nangis laki masih kar kar, kar, -kar. begitu gloprak prak kandang ayam tangi wong lanang diserap lu prak wong tangi singen dibeli sesek anak tangi meneng bayar hari ayam Gak gitu udang Kong kongkong dibeli tukaran kau tapi bakal wispam ya or, oh, iya wong lanang kupingnya di desain sejabane rumah kita wong wadon Singning ning jero Uma, makan paling rikat begitu anak nangis siapa sing kerungu ngulu embok ke. bapak nih mangsa kerungu wah karena memang desainnya seperti itu singkanan nih wa makanya makanya dipahami belajar ilmu psikologi aja ah, kang beli bisa takon ning ahline Ya, supaya apa? Supaya aja geger. Oh, ngadepi wong lanang mekenen. Oh, gitu kayak gulane dewek mau Ngadepi jamaah wadon carane mekenen. Ngadepi jamaah lanang carane mekenen. Begitu sing lanang nge, beda maning rombongan tukang mabok, rombongan main. Oh, berarti kincarane carane mekenen. Ngadepi tukang mabok carane mekenen. Ngadepi wong wadon ya pada bae, Pak. Wong wadon sing wis sering kudungan ya wis kandanane mekenen. Bocah wadon sing blilok kudungan sing enggal dina nganggo klambine adine bae ya beda maning. ya kan cilik men Kelambi kelambini adi ini iya yang bahkan dengak budilek katon ditarik meni bokong sing katon sih ya kan kelambini adi ini sing tinggoku wih saja nyala nyala kakan bahwa salah nganggok lambi kunku iya nang sah sah gage mangkat ora ya jadi kelambini adi ini keserba ya wih angel tarik mengarap mengguri katon tarik mengguri arepe. Aton, ya nona, mbak kerja tengah yang wang kalem beli atis, nok si raku ya, beli masuk angin, tau ora Ya, ya bu, sebisa gula lan panjenengan sami alhamdulillah. Alhamdulillah memahami kehidupan gula lan panjenengan sami setitik setitik supaya apa sadar eling balik maning maring Allah Subhanahu wa taala maka saking arah makaten monggo kula lan panjenengan sami sarang-sarang yuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyah wa ala, ala kulli niyatin sholihah wa hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ولله لهم الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل الصحابة والرسول الاجمعين والحمد لله رب العالمين. حمدا شاكرين، حمدا النعيمين حمدا يوافي نعميك في مزيدا يا ربنا. ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظم سلطانك. اللهم انا نسالك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هونا في <applause> شكرات الموت اللهم منزل رحمة ومغفرة على جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات وإلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا وأولادنا وأزواجنا إلى روحك الفكرة بن بار ثم إلى رحمتك الفكر نحج هدر من بنتك قد بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكرامات جميع أوليائه اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم واجعل الجنة مأواهم فيا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر وبركة الفاتحة Iya kana ambudoye kana staina hadin as-suratul mustaqfirat ladina lam ta'lam hadu saking gula kurang langkung nyuwun agungenipun banga punten billahi hidayah wa taufik assalamu warahmatullahi wabarakatuh